Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat password WiFi di Windows 11. Kita langsung saja ke menu Start, kemudian pilih Control Panel, lalu pilih Network and Internet. Kemudian pilih View Network Status and Text. Lalu klik, kemudian pilih yang WiFi. Setelah itu muncul nih tampilan dari WiFi itu. Untuk generalnya ya, kita bisa lihat passwordnya bukan di property tapi di wireless property, di klik saja. Nah, kemudian tampil seperti ini. Kemudian kita pilih security. Kemudian di bawah ada network security key, tinggal di centang aja show karakternya. Nah, itu adalah langkah-langkah cara melihat password di Windows 11. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya.